Putri Anne beri balasan singkat tapi skakmat untuk seorang netizen yang mengejeknya mirip babysitter. Niat hati mengejek penampilan Putri Anne mirip babysitter, seorang netizen justru malu berat mendapat balasan dari istri Arya Saloka. Balasan Putri Anne saat diejek mirip babysitter tergolong cerdas dan teliti. Tak heran jika istri Arya Saloka ini banjir pujian lantaran sukses membuat netizen yang mengejeknya menjadi malu. Hal tersebut diketahui melalui unggahan Putri Anne di Instagram pribadinya yang dibagikan Jumat tanggal 30 April tahun 2021. Saat itu, Putri Anne mengunggah potret dirinya mengenakan setelan warna krem yang dipadukan dengan hijab abu-abu. Ia juga terlihat menenteng tas warna senada dengan hijabnya. Namun, seorang warganet justru menyebut Putri Anne lebih mirip babysitter hingga menuai reaksinya. Sebab, warganet tersebut justru menulis babysitter, bukan baby sister. Tentu arti kedua kata tersebut jauh berbeda. Komentar tersebut langsung dibalas oleh Putri Anne dengan candaan, namun menohok.